Berikut adalah materi belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD dan sederajat hari Jumat 24 April 2020. Materi pelajaran belajar dari rumah di TVRI hari Jumat 24 April 2020 akan menyajikan sejumlah tema dengan pelajaran dominan matematika dan ilmu pengetahuan sosial. Pada tingkat SD kelas 4 sampai kelas 6, materi belajar dari rumah yakni gemar matematika, perbandingan, dan skala. Gemar matematika, perbandingan, dan skala dijadwalkan pada pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Kompetensi yang dikembangkan dalam materi ini yakni membuat dan menganalisis pola hubungan yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian. Pada sesi gemar matematika, perbandingan, dan skala akan terdapat pertanyaan atau soal sebagai tugas di rumah. Berikut pertanyaan belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD Jumat 24 April 2020. 1. Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? 2. Sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. 3. Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Demikian pertanyaan belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, edisi Gemar Matematika, Perbandingan, dan Skala, edisi Jumat 24 April 2020. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!